Barang siapa yang berpuasa karena landasan iman mengharapkan ridha rahimakumullah, sungguh indah di hari kemenangan dan kebahagiaan ini kita buka hari raya kita dengan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali hari yang penuh keistimewaan ini nikmat karunia kasih sayang anugerah yang begitu melimpah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat kasih sayang anugerah yang telah Allah berikan, maka niscaya mustahil kalian akan mampu meneteskan air mata di tengah kesucian malam karena mengharapkan ampunan kasih sayang ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka karena telah meraih janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai gubernur Kalimantan Barat berharap momen Idul Fitri atau hari kemenangan ini kita memulai sesuatu yang baik untuk kebaikan diri kita, keluarga dan lingkungan ya, serta Kalimantan Barat dan Indonesia. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa karena menciptakan kondisi yang aman itu tidak gampang, dan kita baru bisa mencapai segala kebahagiaan kalau kita bisa membuat lingkungan kita aman dan nyaman ya. Nah, sebagai umat Islam ya, umat yang rahmatan lil alamin ya, itu bisa mengimplementasikan kemenangan di bulan apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan itu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kalimantan Barat ini tetap aman, nyaman dan cepat majunya kita bersama-sama membangun. Tadi yang ketinggalan Pak, yang kerapian dan kebersihan masjid. Kami sampaikan kembali bagi Bapak Ibu jamaah yang membawa alas sajadah sholat berupa koran, dimohonkan tidak ditinggalkan di halaman masjid dan dapat dibawa pulang kembali. Kami sampaikan batin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Izin Bapak, 1, 2, 3.